Makanan yang lagi hit satu ini diadopsi Waskito dan istri menjadi kuliner nikmat dengan menyesuaikan lidah orang Tangerang. Namanya Lontong Kikil Benteng. Menyajikan kuah yang gurih dengan rempah-rempah pilihan, Lontong Kikil Benteng memiliki rasa yang tak jauh dengan laksa dan ragam isian yang menggugah selera. Lontong Kikil Benteng ini tergolong baru ya. Baru berjalan beberapa bulan. Kalau untuk ide, inspirasi, karena ini adalah kuliner khas di daerah Jawa Timur dan kebetulan belum ada di daerah Tangerang, makanya saya bawa ke sini dengan ciri khas kota Tangerang sendiri. Bagi kalian yang ingin mencicipi kelezatannya, Waskito dapat menerima order sesuai permintaan customer, seperti satu porsi hanya daging saja, campur atau tidak menggunakan salah satu isi lainnya. Jadi emang beberapa customer ada yang pengen, mas minta saya lontongnya doang, apa kikilnya doang, ya kita bisa, atau kita nggak mau pakai iso, kita bisa, jadi tergantung request dari customernya sendiri. Bagi yang ingin mencicipi, bisa langsung saja order melalui online ataupun offline. Sementara bisa pesan di online melalui GrabFood dan GoFood. Tinggal ketik saja Lontong Kikil Benteng, nanti langsung muncul. Kalau untuk offline-nya, kita buka di rumah, masih di rumah. Jalan Durian, perumahan Garden City Residence, Blok K. Nanti ada spanduknya, situ Lontong Kikil Benteng. Tim Liputan, Tangerang TV.